Musim kemarau saat ini, harga gula pasir di pasar Tanjung Bajurai, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan harga. Dengan naiknya harga gula pasir, membuat pendapatan pedagang gula pasir menjadi menurun. Dampak dari musim kemarau, harga gula pasir di pasar Tanjung Bajurai, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Hal ini terjadi sejak satu pekan terakhir. Salah seorang pedagang, Hilmi Dian, mengatakan, untuk kondisi saat ini, harga gula pasir dijual per karungnya mencapai Rp720.000. Sedangkan sebelumnya, harga jual gula pasir hanya berkisar Rp620.000 per karung. Ia juga menyebutkan, naiknya harga gula pasir ini membuat pendapatan pedagang menjadi menurun. Sekarang Rp700.000, sekarang Rp720.000, Rp718.000. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya Rp680.000, Rp675.000, Rp660.000. Sudah lama, Pak, naiknya, Pak? Oh, baru seminggu. Wah, pasok kali ini. Tidak ada susahnya, sedang-sedang biasa. Dengan naiknya harga gula pasir, Pak, kalau permintaan dari pembeli berkurang atau seperti apa, Pak? Biasanya saja kurang. Biasanya yang beli 2 kilo jadi 1,5 kilo. Itu lagi. Hilmi Dian menambahkan, naiknya harga kebutuhan pokok sangat memberatkan bagi masyarakat karena harus berhemat di tengah musim kemarau yang membuat masyarakat tidak bisa bercocok tanam. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.